missed you. So you're happy I'm here? I'm so happy you're here right now. Everything's gonna be fine, alright? I promise you. Okay? I'm gonna go get something to drink. Thank you.
Halo, kantor pemburu mayat. Dengan Mona di sini bisa saya bantu? Iya, Pak, bisa, Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Mona, sore-sore udah gangguin gua. Untung gua pimpinan. Selalu jaga wibawa. Nomor 11. Jaga wibawa. Di gudang kosong. Kok mayatnya bisa mati di gudang kosong, Pak? Hah? Bunuh diri di sumur. Oh, yaudah, Pak, ya. Oke, makasih banyak, Pak, ya. Yuk. Siapa yang nelfon barusan? Tetangga, gudang kosong yang ada mayatnya. Mati bunuh diri di sumur, Bapak. Ih, serem banget. Serem. Ih, apaan sih di tetangga Bapak itu? Ya ampun. Apaan sih? Pak, bandrolnya aja masih ada harganya nih. Bapak ini malu-maluin aja nih. Untung aja ada Mona. Kalau enggak, bawa Bapak ini bisa turun 199 derajat. Iya. Harga bikin turun, kamu yang bikin naik. Pak, suruh ngambil mayat tuh di jalan sana. Buruan. Suara Mbak Mona tuh. Aduh, enak nih. Ini siapa nih, Bu Inti? Aduh, ini capek nih. Yang males tadi bangun. Udah sampai. Apaan sih, Bang? Sampai mana? Sampai tempat dugem. Dugem. Mau gudang kosongnya. Buru ambil mayatnya. Abang enggak ikut turun nih. Giliran gua tidur. Mati aja lu, Bang. Gua tidur. Sini. Cabe ke sana. Cabe. Cabe ya, Bang. Ya, ayo malu. Oh iya. Blok. Fotonya pemberani. Kenapa sih, Bang? Setiap kali ngambil mayat mesti kita berdua. Bang Sukur kagak ngikut. Ya kan dia senior. Mana sih sumurnya nih, Bang? Tuh. Di sana noh, sumur itu. Telat. Terus kompakan kamu teriak. Numpang. Permisi. Gak bebak. Orang juga mati ngerepotin. Bunuh diri di sumur. Kenapa sih gak di kamar aja, Bang? Bacot kan repot. Doyan anak. Abang. Maaf lu. Mana sih mayatnya nih? Itu di sumur. Gak enak nih pilihnya, Bang. Lihat, Bang. Lo yang lihat, gue jaga lo dari sini. Cepetan, lihat. Balik, Bang. Bikin lama nih, anak. Gak usah takut ada gue di sini, ya. Nih, gue yang center nih, tuh. Lihat. Abang aja. Lihat. Abang naik, ya. Gue nyuruh. Gue senior di sini. Lagi. Abang kapan mati biar saya jadi senior? Berani sama gue tinggal. Cepet. Megang. Kayaknya lu, mati tuh di kamar aja ribet-ribetin orang. Dasar lu. Cepat, buka talinya, Ji. Abang. Lu tarik. Macet, Ji.
Ya, betul memang nih orang aku nih. Udah bang. Bang, kita mesti lapor polisi nih, Bang. Kita banyak mayat ternyata, Bang. Mayat, Ci? Iya. Ayo, Ci. Cepet, Bang. Jadi, Mas Martin ini yang menemukan mayat itu, iya, iya. Ayo, Ci. Sudah biasa. Dalam mah gol begitu lu ayam lu mainin aja apa noh lihat tuh duduk. Tuh lihat tuh itu kan anak gua lu kan ya wajar toh mak mereka itu kan menemukan mayat mereka ada di lokasi wajar kalau wartawan nanya mereka gue tuh kadang-kadang suka bingung sama lu tahu enggak kerjaan lu cuma ngeburu mayat sama mainin si ayam nih udah gitu gaji lu kecil tampang lu jelek lagi. Mana ada cewek yang mau sama lu? Ya sabar toh, Mak. Wong ada kok. Ada, betul ya. Kalau ada, lu bawa besok kemari. Kenalin sama Mak, ya. Oke, Mak. Nggih. Tunggu nih, ayang. Itu deh, Mak. Sini. Saya ini seumur hidup ngurusin kamu. Gantian dong. Kamu ngurusin saya. Kamu enak bisa kawin sama siapa saja. Ada betina lewat kamu kawinin. Saya bagaimana? Mona, kamu kan tahu kalau kamu dan bapak ini selalu bersama kemana-mana berdua. Bapak kepingin sekali kamu berkunjung ke rumah. Ayo dong Mona, jangan diam saja. Kasih bapak ya minimal jawaban sedikit aja. Mau kan?
Nah, bener kamu mau? Mona, tadi kamu bilang iya, sekarang geleng-geleng. Mona. Pak Joko. Ada Bapak Joko. Oh, kamu begini, sebenarnya Bapak tuh ada. Pak Joko, mulai lagi chatting sama Sultan Malaysia, Pak Joko. Dia mau ngawinin Mona. Aduh, Mona kaget banget ya. Kata dia, Mona ini tipenya dia. Cantik, seksi, pinter banget, Pak Joko. Pak Joko. Ngapain lo? Nah, gua tahu lo ngintipin orang mandi ya. Yang mau ngintip siapa? Saya itu frustasi, hidup saya gak berguna. Bener kata mak, gak ada wanita yang mau sama saya. Saya itu mau bunuh diri. Bagusnya saya mati kali ya, ya. Boleh juga ide tuh. Gua setuju sih. Saya ini mau mati, mau bunuh diri. Eh, memang harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan orang, digebukin lo. Saya ini mau mati loh, bukan mau hati-hati. Mau loncat. Jadi kulitnya ada coklat. Rela lo sama juga gua. Oh, dia ngomongin coklat. Aduh. Walah. Oh, yang kulitnya ada coklat. Oh. Jadi lo juga coklat ya? Waduh, merah kagak kawan. Batik pindah ngintipnya nih. Gua minta-minta jadi cemplung di kali. Joko, Joko ngintip mulu lo. Mudah-mudahan isinya berlian permata. Harta karun kok gak bersilang ya? Gak mengkilap. Berlian kok tumpuk. Gak gaul lagi. Jangan-jangan. Denon, 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 denon.
kan sate. Main sate-satean juga agak ngapa-ngapa nih. Berapa biji? 10 tusuk. Dikit amat. Tambahin dong. 20 tusuk. Jangankan 20 tusuk. Semuanya juga abang kasih. Iya. Emang harganya berapa, Bang? Alah, enggak usah menanya harga, Neng. Kalau perlu keranjangnya, abang kasih. Benar. Sumpah, biar orang lain bisa bergedeg. Kagak ada hujan. Siapa tahu hujan mendadak. Abang bisa bercanda, ya? Ya, emang tukang bercanda. Abang gak takut ada setan. Apa? Setan. Pengen tahu setan kemari. Gua gibas, injak pet aja begitu. Kalau aye setannya gimana? Gak mungkin lah. Maksud abang gini. Ya, ambil kena aja. Gak apa-apa kan? Belado kan? Sambil nunggu sate mateng. Lebih mateng, lebih gurih dimakannya. Ini kan malam. Gimana? Gimana nih? Abang. Kenapa? Kebetulan badan ayah kedinginan. Enggak apa-apa. Yang penting nikmatnya bareng-bareng. Ayo Neng, ayo. Nah, si Neng. Neng. Jangan di belakang atau di depan sini sama Akang. Di belakang mah kosong atau takut malam-malam begini. Nah, gitu atuh sama Akang di depan. Iya ah. Mana Neng? Malam-malam begini? Sendirian? Saya cari orang yang udah nolong saya, Kang. Emang Neng itu kena masalah gitu? Sampai harus ditolongin sama orang? Saya dimasukin di koper. Terus dibuang di kali. Seneng, Ma. Saya juga pernah dengar cerita kayak begitu, Ma. Dimasukin ke koper, dibuang ke kali. Muncul-muncul di angkot. Ujung-ujungnya mas sulap, Neng. Ada-ada aja sih Neng malam-malam begini. Tapi Neng, kalau saya jadi orang terdekatnya Neng, yang bening begini mah masa dibuang ke kali atuh. Yang bening begini mah diperspunting. Stop. Aduh. Maaf Neng, maaf. Akang hilaf, maaf banget ya Neng. Saya bilang stop Akang. Iya Neng, sebentar Neng, maafin Akang ya Neng ya. Maafin Akang, iya berhenti di sini Neng. Aduh, maaf ya Neng ya, Akang itu suka hilaf. Neng. Neng, marah lah, tapi kalau turun angkot mah bayar ongkosnya tuh Neng. Supaya Akang balik modal gitu. Nah, kita hulu. Wah, ini mah bener tuh kan, si Neng memang hebat. Saya sudah tahu kalau si Neng jago sulap. Dibungkus di koper, dibuang ke kali, keluar-keluar diangkut, ngasih uang 100 ribu. Hebat aja si Neng, eh. Tapi Neng, gak ada kembalinya gimana tuh? Buat Akang aja kembaliannya. Sumpah Neng, serius Neng. Neng, sumpah Neng. Enak nih Pak, eh. Tengah malam dapat penumpang cantik boy kayak begitu, terus ngasih uang 100. Duitnya jadi daun. Nih, ini tuh bener. Nah, ayo tuh jadi ayo di kuburan. Gue bayar tuh. Aduh, ini mah ngimpi. Aduh. Iya. Nah, burung itu mobil. Aduh. Nah, ayo di kuburan itu. Aduh, wah. Sebenernya ibu sebenernya di kuburan. Ada asalnya mah kuntilanak. Tapi jangan tak karun.
kemana, biar Mas yang nganterin. Saya gak tahu harus kemana. Loh, kalau Neng ini kelayapan kemana-mana, Mas khawatir banyak bahaya. Maksudnya? Ya, berbahaya. Ancaman itu dari mana-mana saja. Kalau begitu, saya ikut Mas boleh? Saya numpang di rumah Mas. Saya ikut Mas. Saya ikut Mas. Maksudnya ikut Mas? Waduh, pucuk dicinta ulang tiba. Wongko. Iya, yeah, iya, yeah, siapa sih ini? Aduh, sabar. Iya, 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 iya. Aduh, aduh. Nih, Mani lagi di belakang, tahu gak? Nah, Mak, kenalin Kunti, Mas. Saya calon istri Mas Joko. Calon istri, aduh, aduh, Mas seneng bener. Mas seneng bener. Ternyata ada yang naksir sama anak gue. Lu, Mak pikir-pikir, aduh lu nih, jangan-jangan lu suka amat sama-sama cowok. Apa tuh namanya? Homo. Bener-bener. Lu mesti buru-buru kawin. Lu tuh udah tua, ntar keburu susah dapet anak. Tahu? Lu tuh udah lemes ntar. Gimana coba? Sini. Terus kapan kalian mau nikah? Secepatnya, Mas. Mas tuh, aduh, Mas seneng bener deh. Berarti Mak bisa cepat-cepat ngomong cucu. Ya cantik ya. Kalian lapar kan pasti? Ya, kalian belum makan kan? Gimana? Sekarang Mak mau masakin masak yang enak sekali buat kalian berdua. Ya, ya, ya. Maaf, Mak saya memang begitu. Terima kasih Kunti sudah menolong saya. Mau berbohong buat saya. Kunti gak bohong kok Mas. Kunti mau nikah sama Mas Joko. Ma! Apalagi Mas Joko udah nolong Kunti. Iya. Ayo, dalam. Juga biar terangsang ya. Mas Joko. Mas Joko. Kenapa Kunti? Tolongin Kunti dong Mas. Cabutin tusuk kunde Kunti Mas. Bentar, Mas ambil kacamata dulu. Gak usah Mas. Oh. Ya itu Mas. Cabut Mas. Kenapa sakit ya? Tandanya.
akhirnya istri kamu terkena guna-guna. Ngerti? Ngerti, Mbak. Kamu tunggu di luar saja, sebab berbahaya. Bisa-bisa ini pindah mengenai kamu. Ya? Ayo sekarang. Sayang, tunggu bentar ya. Iya, jangan masuk-masuk lagi. Ini bahaya. Ya, ya tunggu di luar. Tunggu. Iya, Mbak. Ya. Kamu pintar sekali, sus. Actingmu itu bagus banget. Mbak, tapi susunya jadi kan? Nggak usah khawatir. Nanti kita masukin susunya. Pasti. Iya, pasti. Gratis. Iya. Kau susah amat ya. Kenapa, Mbak? Kukumu tajam sekali. Mbak, tangan aku di sini kok, Mbak. Coba aku lihat, Mbak. Mbak, itu batu Kunti. Saya pikir siapa? Habis dari mana kamu? Kunti baru saja bikin sarapan yang spesial buat Mas Joko. Plus telur setengah matang. Biar Mas Joko gak lemas. Semalam kan habis lembur. Iya, bisa saja kamu, Kunti. Kunti suapin ya. Mana mau di suapin nggak? Ini kalau nggak tidak anak sih, berani nggak boleh berani apa? Gampar ya Mamona, gampar. Di apa? Mona, Oji, Obeng. Tapi belum pada tahu semua. Apa? Pak Joko mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit apaan, Bang? Kawin bukan mati. Bang Sukun fitnah nih. Bang, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Hah? Membunuh? Ya ganti. Lagian siapa yang mau sama Pak Joko? Ya pacarnya lah. Asal lu nyawa nih ya. Minggu depan mau bikin hajatan Pak Joko di rumahnya. Eh, lu mah bisa penuh fitnah dong. Pak Joko itu gak bakal mau kawin, tahu. Secara dia gak punya pacar. Cemburu. Namanya juga jodoh, Mon. Kalau nggak percaya, lo cek aja sendiri ke Bapak Jokowi. Mau kemana lo? Mana? Itu kan mau janjian ngapain? Terus, udah. Kita mesti ambil mayat yuk, bro. Ya, makan belakangan. Joko. Ya. Pak Joko, mana dengar katanya Pak Joko mau kawin ya? Ya iya, harus itu. Kawin sama siapa sih Pak Joko? Kok ceweknya gak pernah dikenalin sama Mona? Yang pasti orangnya cantik, seksi, manis, dan sayang. Namanya Kunti. Emang Pak Joko udah gak sayang lagi apa sama Mona? Ya sebenarnya masih, tapi itu kan masa lalu. Pak Joko. Kenapa? Rasa-rasanya udah lama ya Pak Joko gak mau napijitin? Ya kira-kira begitulah. Udah berapa lama ya Pak Joko ya? Cukup lama sekali. Sampai-sampai Bapak tuh lupa. Sudah berapa lama? Ya ampun Pak Joko, kenapa ini Pak Joko kok mengandung-ngandung begini sih? Itu karena Kunti terlalu gemes dengan saya. Dia itu sedang menikmati bagaimana kehebatannya Bapak. Kamu sih gak pernah menikmati kehebatan Bapak. Hah? Sekarang kamu menanyakan bagaimana kehebatan Bapak kan?
Ayo boleh masuk. Masuk. Saya jagain dia biar gak kabur bang. Ayo buru masuk. Aduh. Ih. Bang. Sayang banget nih cakep-cakep mati. Ya dilanggarin lagi. Namanya bangke. Iya ini nih. Apanya? Sayang nih bagi sentuh kayak. Eh bang, tapi kok ini kan matinya dibunuh. Kenapa kita yang angkat sih? Di rumah sakit itu dia waiting list. Makanya taruh di tempat kita dulu. Banyak omong udah, angkat. Bisa jalan sendiri kayaknya dia. Ji, padut merayap Ji. Kalau main cek ini sama. Aduh, tapi dia nonjok nih. Tahu aja habis kerja. Tahu nih, ternyata kuntilanak itu setan paling ganas di muka bumi. Minumnya darah, bisa berubah wujud. Kalau siang kayak manusia biasa, kalau malam kentayangan. Jangan sampai kita ketemu setan kayak gitu tuh bang. Kemarin aja setan budak aja setengah mati ngadepinnya. Atut tuh. Ini so imut. Eh, lu nih wali. Lihat, setan kuntilanak. Apa? Tuh mulut kedekatan sama hidung. Iya bang. Ini lo kudu tahu nih, setan kuntilanak kalau dipaku kepalanya bakalan lemes, kagak bakal ganas kayak biasanya. Terus kalau pakunya kagak dilepas dalam waktu yang lama, bakalan busuk mayatnya. Busuk kan? Busuk bau. Mau coba lihat sini. Masya Allah. Serem ya bang. Ngatut deh. Siapa ya? Mirip. Ini mirip. Kok ya? Enggak. Bangun ya? Sembur. Mirip sih. Ajar. Pak Joko. Ya, siapa? Pak Joko, Mona mau tahu. Maaf Pak Joko, Mona nggak sengaja. Gak apa-apa, jarang loh saya ketiban rezeki nomplok. Pak Joko, Mona mau kasih tahu lingerie Mona. Pak Joko sudah pernah lihat yang ini belum? Atau yang ini? Sudah pernah lihat? Mas Joko. Oh, Kunti. Loh, kok tumben? Ada apa sayang? Kunti bawain makanan buat Mas Joko. Aduh, ngerepotin ini sampai jadi gak enak Mas sama Kunti. Aduh. Waduh, mie goreng pakai bakso. Oh ya, Kunti, ini Mona sekretaris saya. Mona, ini Kunti. Mona, Kunti. Ini pasti nikmat ya. Boleh Mas makan? Saya suapin buat Mas Joko. Aduh, ngerepotin deh Kunti ini. Aromanya membuat perut Mas lapar. Enak kan Mas? Enak banget, buatan Kunti nikmat. Mampu lagi? Lagi?
sini lagi. Ambuluan. Mimi. Gunung-gunung nih, waduh. Seneng. Beneran seneng. Sini lu. Bangunin gua enggak? Bangun Teh. Bangun Teh, bangun, Pak. Kenapa sih bangunnya? Itu cici tahu. Itu kan bener kan yang gua bilang. Lu tuh kalau belum mandi tuh bau tau enggak? Bikin enek lu enggak lu? Bukan itu, Beka. Bukan, maaf. Enggak juga itu makan cacing. Geli banget ini. Biasa aja sih, Mbak. Orang kemarin aja dia makan kuping mayat orang biasa aja. Tah. Lebay banget deh. Hah? Lu tahu enggak? Calon istrinya Pak Joko itu bukan manusia. Dia itu setan. Setan. Macaci. Cimaca. Ini macaci. Ayo, kalau enggak percaya. Kalau masuk, ketok pintu dulu. Enggak sopan kamu. Mau apa yang masukin, Pak? Barusan yang Pak Joko makan itu adalah cacing. Kamu apa sih? Beneran tadi saya lihat. Lihat apaan, Mona? Kamu tuh bukan manusia. Kamu itu setan. Mona, obeng. Pagi, bawa Mona keluar. Keluar. Itu yang dibawa. Sumpah, Mona gak bohong. Kalau memang dia bukan setan, pasti dia ada bayangan di cermin. Tunggu sebentar. Ini Pak Joko, suruh dia ngaca nih. Mona, ini gara-gara kamu. Kunti jadi pingsan. Pusing, Mas Joko. Obeng, cepat bawa Mona keluar. Bantuin. Bodoh. Apa? Kalian juga gak percaya sama Mona? Kasar. Lu kemana? Udah biar urusan cewek. Eki mau kencing. Ayo. Pesta pernikahannya Pak Joko nanti, saya jamin pasti rame. Awas kalau bohong, jangan sampai ngecewain Mak. Janji Mak, swear. Tentu dong, biar ngeslek. Kayak orang Belanda aja. Mak punya kue enak bener. Tunggu ya, Mak ambil ya. Gak usah Mak, gak usah ragu-ragu. Kribo lu. Keluarin aja semuanya. Kayak pura-pura lu. Kampung.
Kita ke Pak Joko sekarang juga, kita buktikan sama Pak Joko kalau Kunti itu adalah setan. Gimana, setuju? Ngapain lagi? Kita buktikan sama Pak Joko kalau si Kunti itu setan. Mona ganti baju dulu. Iya, ganti baju. Ya, Mbak Mona, tunggu sebentar. Mbak Mona! Waduh, ini tidur pada mimpi apaan yang gini nih? Iya nih. Ngapain? Masukun. Ah, Mbak Mona, udah kagak usah dibangunin. Yang itu ribet. Tak kalau diajak, palingan gue cuma tidur. Udah kagak usah. Eh, ngapain? Ngapain? Buset, nih tangan. Eh, ayo bangun. Astaga, kalau lengket banget lagi. Eh, ngapain? Bangun. Gimana? Bangun, bangun, bang. Eh, bangun, bang. Aku ada cara yang sangat tepat buat cowok yang suka ngolor seperti ini. Apa tuh? Tutup mata. Yaelah. Tutup mata. Tarang. Aduh. Tuh lihat, udah kayak kucing kekurangan daging. Wih, gile langsung bangun kalau bawa kuping gajah eh. Saik. Iya iya iya. Oben, ayo bangun sekarang. Gue di sini. Obeng, kita sekarang lagi benar-benar butuh bantuan kamu. Kita butuh kamu setirin kita ke rumahnya Pak Joko sekarang juga. Oke? Okay? Udah, jangan kebanyakan mikir, cepetan lah, darurat nih. Usul, usul, usul. Sama. Eh, di mana juga ladies first? Iya, yeah, Pak. Well, bosekan dah. Ini tekan mulai, ayo, bro. Cepetan, bro. Iya, nak. Udah nggak ribet nih. Happy birthday to you. Make a wish. Yay! Are you ready for your present, baby? Close your eyes. Open your eyes. This is your present, baby. Catch me if you can. Coming. Thank you.
Aduh, jatuh. Gelang selesainya, dong. Ini, ini cuma gue bawa laki-laki dua nih. Ah. Cari mangsa tahu? Jengukin temennya kali. Ini lagi temennya, dia kan kuntilanak tahu? Kuntilanak kali tuh. Ini lagi, nggak percaya pada ya? Ayo, kalau nggak percaya kita buktikan. Ayo, ayo bang, ayo. Sebenarnya kita tuh mau ngebuktiin kalau si Kunti itu adalah setan alias kuntilanak gitu loh. Makanya jangan marah-marah mulu. Iya bang, tadi tuh kita lihat dia tuh makan ari-ari. Terus minggu-minggu bang, bulan-bulan, tahun-tahun. Canda, gue lagi marah nih. Berarti benar dugaan gue selama ini. Kalau calon istrinya Pak Joko itu kuntilanak. Bang, kan gak tahu. Kenapa lu nangis? Sedih kalau calon istrinya Pak Joko kuntilanak? Itu setan tahu. Dagunya sakit. Bang, kita harus buru-buru ngebantuin Pak Joko, bang. Pak Joko nggak tahu di bakal ngawinin ke kita anak. Kita harus bantu Pak Joko kayaknya, bang. Wah, cantik sekali. Harum lagi. Mas Joko. Ya. Pokoknya Mas jangan macem-macem sama perempuan lain. Apalagi sama yang namanya Mona. Kunti nggak suka sama laki-laki yang kasti ya. Iya, tidak, Kunti. Mas ini merasa hidup sudah sempurna. Apalagi kalau punya istri secantik kamu. Seperti... Seperti siapa, tapi... Mas? Seperti... Mas Joko. Seperti siapa, Mas? Bidadari. Mas Joko. Ya, Kunti. Kunti bikin makanan kesukaan Mas Joko. Iya, iya. Makasih, Kunti. Oh iya. Kunti juga bikin kopi buat Mas Joko. Oh, my God.
makan, Mas. Lagi gak enak badan, Kunti. Harus banyak makan, no. Nih, Kunti bikin kopi buat Mas Joko. Ya. Mas, kok kamu kenapa? Enggak apa-apa. Mendingan Mas Joko makan aja ya. Kunti, lagi radang. Radang? Kunti suapin ya. Enggak usah, biar ntar aja ya, Mas makan ya. Kenapa, Mas? Udah samanya lu, siapa bilang gua budak? Nyambung. Jangan macem-macem sama gua lu. Pak, serius nih kita semua nih mau ketemu Pak Joko. Pak Joko mana? Ada yang gua tanyain, Pak Joko mana? Capek gua nih. Lu enggak capek gua? Mana? Mana? Joko kemana? Iya, Bu. Joko sama. Dari tadi kita juga nyariin Pak Joko, Bu. Aduh, gimana dong? Makanya, nih, dia nih mesti kawin sekarang ini sama si Kunti. Penghulu udah pada ada nih semuanya. Udah banyak tamu nih, aduh. Hati gue jadi gak enak, nih. Biasanya dia tuh kalau kemana-mana tuh pasti ngomong. Halo? Ya? Atau bubur mayat? Ya. Oh, ya. Ya, bapak di mana? Oke. Yaudah, kita jemput sekarang, Pak. Oke. Eh, Oji, apa yang mana? Ayo, cabut. Eh, kemana lu? Si Joko kemana? Kuburan. Kuburan. Mau kemana? Ke kuburan. Tuh. Iya udah, tapi gak mau ngomong begitu. Emang saya ganteng, mau kata apa lagi? Ibu juga cantik. Nanti kok kesana ada apa ya? Sally udah tewas. Semua dendam kamu sudah selesai.
Sebentar ya, sayang. Hai, Salim. Ya, ini dia apa? Ya, I'll be there soon, right? Okay. Batu Pak Joko ya. Wah, belum pernah dipecat tuh Pak Joko tuh.
merah. Itu tuh bolot tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantin assalamualaikum enggak ada nyautin. Pak diam aja nganten nih. Dia ketinggalan tuh kupingnya kayaknya enggak dengar. Orang udah gede banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau udah dijawab. Dia cengar-cengir. Begini. Apakah Pak Bolot menerima Ibu Supi sebagai istri? Ya cinta. Menerima. Kasih tahu. Menerima. Menerima gitu ya. Ya cinta sih cinta, emang cinta. Bagaimana Bung? Apakah Pak Bolot menerima Ibu Supi sebagai istri? Kalau enggak cinta masa saya mau nikah Pak Bung? Iya. Ini diterima apa kagak itu? Nih tanya nih Pak Pengulu, terima kagak nih ayah nih? Oh gitu. Cinta sih ya percaya Pak Caye. Oh, iya. Susah juga ya ngomong sama beliau nih. Iya kalau kita pikir. Maaf semua nih ya. Iya udah mulang. Nih Pak Pengulu harusnya menanya mama saya nih. Pak Bolot menerima enggak Bu Supi sebagaimana istrinya? Nah itu dari tadi saya ngomong begitu. Udah malu, malu banyak orang itu. Kita nikah dulu. Swim with me? Oh, yeah. You wanna see how wild we are? Yeah. Mah, apaan artinya, Bang? Artinya, ayo kita berenang. You're bad boys. Apa lagi, Bang? Anak-anak kasur. Gini juga malah seksi tau. Siapa nih gue begini? Gue gak malah seksi dong. Tuh lihat ya kan. Tetep aja itu bangsa yang itu tuh ya. Serius.